Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Maka perkara yang kedua, min fadail husulil mar'ah as-salihah ba'da mantahayna minad dunya, setelah kita selesai dari kenikmatan dunia, bahwa kenikmatan di dunia mempunyai istri yang salehah, dikatakan oleh Nabi, khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya kenikmatan yang haid inaf, kehidupan di dunia ini. Karena istri yang salehah pertama akan membimbing dia untuk terus taat istiqomah kepada Allah. Imra'ah salehah tu'inu zaujaha ilal jannah, dia akan membimbing suaminya ke surga. Yang kedua, imra'ah salehah ta'ti bi qurrati ain ala zaujiha, anta ya zaujati qurratu ainun li, ana murtahah ma'ak fi dunya, murtah fi ay jihad, fi jihati as-sakan, fi jihati al-mu'asyarah az-zawjiyah wa ila akhir. Maka yang kedua, istri yang salehah akan membuat hati seorang suami tenang, apalagi istrinya cantik, pandai berdandan, pandai masak, pandai berkata-kata baik. Jika dipanggil, wahai istriku, maka akan mengatakan ucapan-ucapan yang baik, maka akan membuat tentram kehidupan dia di dunia. Dan yang ketiga, dari keutamaan di dunia, kenapa dinamakan khairul mata? Kalau kita mempunyai mobil, dan mobil itu terus kita naiki, maka mobil itu akan tua dan akan rusak dan mungkin akan hancur dengan banyaknya dioperasionalkan. Namun istri kita banyak kita naiki, maka akan melahirkan anak-anak yang salehah. Maka inilah kenikmatan dari istri yang salehah, sehingga dikatakan oleh Nabi, di dunia ini khairu mata'id dunya, dia para perempuan salehah itu adalah sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tutup khutbah kita dengan fadlu al-akhirah, fadlul mar'ah as-salehah fil akhirah. Maka keutamaan dari perempuan as-salehah di hari akhirah, min asbab dukhul rajul ilal jannah, menyebabkan laki-laki itu masuk kepada surga. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, udkhulul jannah, udkhulul jannah, antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kalian kepada surga beserta istri-istri kalian yang kalian didik dan tempa menjadi istri yang salehah. Tuhbarun aitan amuna fiha, maka kalian akan berbahagia dengan istri-istri kalian dan anak-anak kalian, wahai suami yang soleh. Maka berkata Qatadah, ayat ini tuhbarun bimakna tan'amuna, dalam keadaan penuh kebahagiaan balasan dari Allah atas hasil dia mendapatkan imra'ah salihah fi dunya, dan di hari akhirah akan dimasukkan surga karena pendidikan kepada imra'ah salihah tadi. Maka athar ini datang dari Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari min tariq Bishr ibn Mu'ad al-Aqdi. Haddatsana Yazid wa huwa ibn Zuray imam, wa haddatsana Sa'id wa huwa ibn Abi Arubah muhaddis siqah, wa huwa min athbati nas an Qatadah. Maka sanad ini sanad yang sahih, Bishr ibn Mu'ad al-Aqdi disodukkan oleh An-Nasa'i dan Abu Hatim, dan disikohkan oleh Maslamah. Maka rawi ini sikoh, maka hadis ini hadis yang sahih. Maka oleh sebab itu, ketahuilah ya ibadallah, bahwa jika Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang puncak prima dengan mendapatkan istri yang salehah,
maka istri yang solehah itu keutamaannya di dunia akan menenteramkan kehidupan kita seperti kami sebutkan tadi, dan mengeluarkan dari rahim-rahimnya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga di hari akhirah akan diperintahkan oleh Allah, udkhul jannah, masuklah kamu wahai suami-suami kepada surga, wa azwajukum tuhbarun, dan bersama istri-istri yang kamu bina di dunia, tuhbarun, dalam keadaan tan'amuna fiha, kalian dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka jika kita di dunia mempunyai istri-istri yang salehah, kita tentram dengannya dan puas syahwat kita dengan kecantikannya, maka di hari akhirat kelak kita akan lebih puas lagi atas kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia. Maka syukurilah ya ibadallah dari istri-istri kita yang as-salihah. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negeri kita NKRI tercinta dan Yaman. Allahumma ba'idna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wahai Allah, jauhkan negara kita NKRI dari fitnah-fitnah yang besar, seperti pengkudetaan, seperti terjadi peperangan sesama kaum muslimin, seperti mereka orang-orang khawarij yang mengkafirkan pemerintah dan mengangkat senjata untuk menjadikan peperangan sesama kaum muslimin. Maka jauhkanlah fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil dari negeri ini. Allahumma hdi wulata amrina, Allahumma rsuduhum ila tariqir rusd. Maka wahai Allah, bimbinglah presiden-presiden kami dan juga pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat kami sehingga mereka memimpin negeri ini dengan ketaatan kepada-Mu dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membuat resolution, membuat the rules, membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Engkau wahai Allah, sehingga kami sebagai rakyat yang diwajibkan untuk taat kepada mereka, maka kita mentaati mereka para pemimpin yang takut kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dengan taat kepada kebaikan. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal agar memberikan kebaikan pada kehidupan kami. Dan wahai Allah, jagalah ma'had ini, yang mana ma'had ini kita buat dengan sistem free of charge, dari gratis. Maka bantulah wahai Allah, Engkau mudahkan segala urusan dakwah di ma'had Mukbil Al-Wadi'i ini, dari urusan pembayaran listrik, air minum, dan yang lainnya. Maka kita juga berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.